Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu TV. Hari ini Ayu dan juga Krishna Fahrezi melakukan goyang TikTok lagi untuk yang kesekian kalinya, dan TikTokan tersebut pun mampu memikat hati dan juga para netizen untuk melihat dan juga mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting yang hari ini TikTokan bareng lagi bersama dengan Krishna Fahrezi. Sudah lumayan ya Ayu tak main TikTok nih, dan hari ini Ayu membuktikan lagi bahwa goyangan dan juga tingkahnya selalu energi. Sukses selalu untuk Ayu dan juga Krishna. Semoga suatu saat nanti bisa kolaborasi bersama dengan Jennie dan juga Ras dari Blackpink. Amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya ada Neng Ayu yang sedang membagikan momennya yang sedang berada di kantor BTS. Ayu sedang latihan olah vokal dan juga sedang latihan untuk mempersiapkan BTS pemirsa. Bercanda tapi santai, yang pastinya dibawakan dengan guyonan-guyonan dan juga candaan yang luar biasa semangat. Inilah penampilan Ayu Ting Ting, meski sederhana dan juga tanpa make up yang tebal, Ayu terlihat sangat menawan. Informasi selanjutnya juga pemirsa, masih bersama dengan Ayu Ting Ting, gaya dan juga fashionable-nya selalu menjadi pusat perhatian para nedi, di mana Ayu Ting Ting selalu memakai pakaian yang serba baru dan pastinya yang sedang tren saat ini. Dan informasi selanjutnya juga, Ayu Ting Ting sepertinya akan hadir di salah satu festival megah yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini pemirsa. Dan ada salah satu unggahan nih dari sahabat Ayu Ting Ting. Di sini ada salah satu sahabat nih, Elda Jwin, memberikan informasi kepada kita semua bahwa Ayu akan segera konser nih, tepatnya tanggal 20 Mei mendatang. Ayu Ting Ting akan menjadi salah satu bintang tamu yang ditunggu-tunggu para sahabat, karena akan menghadiri dan juga memeriahkan Alobank Festival 2023. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya. Informasi ini diambil dari Raffles Jakarta dan dibagikan oleh sahabat Ayu Ting Ting. Semoga acara di Alobank Festival 2023 lancar. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga nih pemirsa, kita akan menyorot nih kedekatan Ayu dan juga kakaknya Wendy Cagur yang senantiasa memberikan keceriaan dan tanpa malu, tanpa ragu memberikan dan juga memakai kostum-kostum aneh luar angkasa. Dan inilah daya pikat dari Wendy Cagur dan juga Ayu Ting Ting, selalu tampil kompak apa adanya. Informasi kali ini Mimin akan memperlihatkan beberapa penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang didandanin luar biasa demi untuk memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Pecinta BTS jangan lupa tonton video ini sampai selesai, karena banyak sekali informasi yang Mimin akan sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, di sini ada beberapa tingkah Ayu yang kita rekam dari acara Brownies TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan dapat menghibur sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa jaga terus kesehatan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and